Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Latisha Andrea Yisti dari SMP Negeri 24 Semarang, mewakili Lomba Kitobah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan Lomba Kitobah pada hari ini tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Para juri dan teman-teman yang dirahmati Allah, setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Maka kita harus menghormati orang tua kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Akhlak kepada Orang Tua. Teman-teman, maukah kalian masuk surga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya. Satu-satu, hormati ibumu. Dua-dua, hormati ayahmu. Tiga-tiga, hormat ayah ibu. Satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Teman-teman, hormatilah orang tuamu agar kamu selamat dunia akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ayah dan ibu kita. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Wabduwaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan berbuat baiklah kepada orang tua kita. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita. Tentu tidak akan mampu menghitungnya karena jasa mereka sangatlah besar dan tidak terkira. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Sementara itu, ayah bekerja keras siang dan malam hanya untuk kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tidak terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tua kita. Suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaikku, wahai Rasulullah? Ibumu, jawab Rasulullah singkat. Lalu siapa lagi? Sahabat itu kembali bertanya, ibumu. Nah, Rasulullah tetap memberi jawaban yang sama. Lalu siapa? Sahabat itu terus bertanya, ibumu. Lagi-lagi Rasulullah memberi jawaban yang sama hingga tiga kali. Lalu siapa wahai Rasulullah? Ayahmu. Karena itulah, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua,
niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Panasnya, duh, minta ampun, pokoknya panas banget. Berpuluh-puluh kali lipat panasnya dari api di bumi ini. Sebagai generasi solih dan solihah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa berdoa untuk mereka. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihinilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil. Para dewan juri dan teman-temanku rahimahumullah, demikian yang saya sampaikan. Semoga dosa kita dan dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.